Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ubaidillah Yusuf, Sarjana Hukum, Ketua DPD Bamus Betawi Jakarta Selatan, yang juga pengurus LBH DPP Portabi. Saya mengucapkan selamat hari jadi Portabi yang ke-19. Semoga Portabi membawa manfaat untuk masyarakat, mobil khusus masyarakat Jakarta, menjaga kampungnya, menjaga keamanan Jakarta, menjaga toleransi, saling tolong-menolong sesama anak bangsa. Mari kita jaga Jakarta, kita jaga NKRI, kita jaga Pancasila. Selamat buat Portabi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah suasana yang sama kita rasakan saat ini tetap kita ceria. Pertama saya mengucapkan atau memberikan sebuah apresiasi kepada Portabi yang saat ini milad yang ke-19. Semoga Portabi ini satu ormas yang dapat dijadikan sebuah tumpuan dan harapan makin dewasa usia miladnya dan orang-orangnya pun makin dewasa. Meningkatkan frekuensi iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengemban amanah di satu wadah ini, satu ormas yang sangat bergengsi terutama di Jakarta ini. Saya berikan ucapan selamat atas milad yang ke-19 ini. Semoga Portabi diterima di masyarakat dan banyak melahirkan pemimpin-pemimpin yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya ucapkan selamat milad buat Portabi semua. Harapan dan doa semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Selamat Portabi. Alhamdulillah.